Ketua DPRD Jawa Barat berharap penentuan target pajak di kabupaten kota di Jawa Barat lebih realistis sehingga perolehan dan penerimaan pajak lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke cabang pelayanan di Spenda Jabar UPTD P3D wilayah Rancaikek Kabupaten Bandung. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sendari bersama pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke cabang pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat UPTD P3D atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Rancaikek Kabupaten Bandung. Kunjungan dilakukan untuk memantau perkembangan dari pelayanan Samsat Rancaikek khususnya terkait dengan target dan realisasi yang telah dicapai UPTD P3D Rancaikek Kabupaten Bandung. Kunjungan diterima oleh Kepala Subag Tata Usaha Reni Dewi Pratami dan Kasih Penerimaan dan Penagihan Anton Suwandi. Anton Suwandi, Kasih Penerimaan dan Penagihan mengapresiasi kedatangan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya perhatian dari DPRD Jawa Barat bisa memotivasi UPTD P3D Rancaikek Kabupaten Bandung sehingga target yang telah ditentukan dapat realisasi dengan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa kita itu termasuk juga yang diperhatikan. Kunjungan ini mudah-mudahan bisa memotivasi pelaksanaan kegiatan kami di tahun 2018. Mudah-mudahan apa yang menjadi target bisa kita realisasikan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat kinerja dari UPTD P3D Rancaikek Kabupaten Bandung. Dan hingga pertengahan tahun ini pencapaian target yang sudah lebih dari 50% bisa memotivasi dan melakukan inovasi sehingga pencapaian target bisa optimal. Ina mengharapkan penentuan target bisa lebih realistis sehingga perolehan penerimaan pajak bisa lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Bandung, khususnya di Jawa Barat. Kami melihat memang di tengah tahun ini rata-rata sudah hampir mencapai 50%. Dengan harapannya mereka terus melakukan inovasi, melakukan kerja ya supaya tentunya seperti target tahun yang lalu, mereka bisa melampaui dari target yang ditargetkan tahun ini. Penentuan target lebih realistis, kemudian kondisi kalau tadi disampaikan kan jumlah kendaraan juga semakin banyak, tentunya berharap targetnya juga semakin tinggi, perolehan penerimaan dari pendapatan pajak ini juga makin bagus lagi, makin besar lagi. Dan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung ini.